Kita dapetnya dari 1,1 jutanya aja ya. Gak usah dari 50 ribu, dari 1,1 jutanya. Nah, udah ya, sampai sini selesai ya. Nah, udah deh selesai ya. Yang ini kan jadi income pertama, ini income pertama udah selesai. Jadi itu ya, kita dapat beberapa income ya. Kalau saya hitung-hitung semua ada 13 income untuk di SB Center kita dapat. Masa salah satunya kita nggak dapat sih ya. Total ada 13 ya. Di sini income pertama kita bisa dapat dari affiliate SB1M ya. Income kedua kita bisa dapat dari Smart Laptop, ini ya, tulisannya teman-teman bisa baca sendiri. Income ketiga kita bisa dapat dari Truluk. Income keempat bisa dari Blue Endorse, jualan baju, kita nggak usah buka toko baju, udah sedia ya. Kalau ada yang laku kita dapat 30%. Ini kita juga bisa dapat income dari jualan buku ya, teman-teman nggak usah buka toko buku, udah ada. Kita teman-teman dapat juga 30%. Dewa Web juga ya, income ke-6 nih, kita bisa dapat income ke-7 ya, jualan software, income ke-8 dari dagangan kita masing-masing toko online ya, atau kita mau dropship internasional juga bisa gitu ya, banyak ya.